Welcome back to my channel guys. Ini udah lama banget ya nggak bikin video jalan-jalan. Kali ini saya akan bikin video jalan-jalan, tepatnya saya mau jajan di Nongkai and Nongkau ya, Yawara Truk Bangkok. Terkenal banget di Chinatown. Teman-teman bisa datang ke sini pakai MRT, pakai Grab, pakai apapun itu, yang penting sampai Chinatown. Terus tinggal cari aja Nongkai and Nongkau, semua orang tahu di sini karena di sini adalah the best ya, the best grill squid ya. Cumi-cumi bakar yang paling sedap ya di Bangkok, karena antriannya tuh panjang banget. Mumpung belum panjang, saya datang ke sini lebih awal. Kalau udah maghrib itu pakai kertas ya, pakai antrian. Jadi sini belum banyak orang. Saya mau beli squid ini yang harganya 100 baht untuk satu tusuk, dan tentunya yang paling spesial adalah sambalnya ini guys. Wih, udah bikin ngiler emang ini, lihat aja udah bikin ngiler. Campurannya ya cabe Thailand yang beda sama cabe rawit, tapi agak-agak sama ya pedesnya. Dan kemudian grill cuminya ini dipotong-potong dan ditaruh wadah plastik biasa, taruh daun seledri, taruh sambalnya, emang bikin ngiler banget guys, seriusan. Tapi rasanya yuk kita lihat muka saya nanti di sini. Sekali lagi sambalnya ini sambal mentah ya, cabenya nggak digoreng, nggak dikasih apa, cuma ditaruh-taruh aja dan langsung siap dimakan. Untuk kebersihan lingkungannya di sini bisa kita lihat sendiri, bahkan yang cuminya yang agak gosong langsung disikat ya sama orangnya. Yuk, ini teman saya lagi nyoba untuk pertama kalinya ya. Let's try. Aduh. Oke. Okay. Oh, really? Ya inilah penampakannya, nggak terlalu spesial, nggak terlalu gimana-gimana, cuma rasanya memang nendang banget guys. Waduh, dimana-mana biji cabenya yang raw, yang mentah ini lah bikin ngiler. Squidnya. Yuk kita cobain. Tapi yuk. Cabenya tinggal masih banyak banget tuh. Gila sih. Gila sih. Oh, saya sebagai pecinta pedas ya, ini memang benar-benar kepedesan. Ini rasanya asem dan pedas aja udah. Rasa squidnya, rasa cuminya ini memang belakangan baru saya rasain ya, kenyal-kenyal gitu aja, cuma memang benar-benar sambalnya ngiler sumpah. Agak mentah gitu, cuma enak banget. Seger, asem, asem banget. Belum kukul dan. Udah sakit.
kangen Bangkok ya, silakan dicatat aja lokasinya. Recommended banget untuk nyari yang seger-seger ini di Chinatown. Ini memang tempatnya the best banget sore-sore ya, apalagi weekend, banyak orang jalan, banyak street food di mana-mana. Kita bisa nyobain, gak terlalu mahal juga, tapi juga jangan naruh atau parkir motor sembarangan ya, karena kadang-kadang polisi juga marahin, kadang-kadang punya tilang juga. Jadi ya, yang sarannya bawa motor di parkir yang aman aja di dalam. Yang teman-teman bawa pakai Grab, pakai MRT, silakan disesuaikan aja. Banyak makanan di sini, banyak jajanan di sini. Sekali lagi terima kasih udah nonton untuk video kali ini. See you next time, guys. Kada buang. Ini kemarin ada suatu